itu lah one hour before you. To tell me lah. Betul tak? So it's fact. Saya based on outperforming. Sekiranya sikit, awak tepat, awak tak lulus, awak tak apa. You have a good one. Right? Mak pilih lah. Yeah. Ajay menegaskan sepatutnya bintang Hafiz Zainal layak mendapat markah kosong kerana menyanyikan lagu dengan sumbang ketika konsert pertama Beach Stage 2020. Kata Ajay, dia melihat hal itu lebih kepada pekak nada dan ia memberi masalah yang besar kepada penyanyi. Sepatutnya saya nak bagi kosong kerana pada saya itu sudah melihatkan satu ujian muzik. Kalau kita pergi exam tu salah sikit je dikatakan out of tune, anda akan gagal semuanya. Apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah kaedah yang betul kita adili dalam nyanyian. Saya tak nak cakap di pekat nada sebab kadang-kadang ketakutan atas pentas membuatkan kita habis semua. Jadi too bad benda tu terjadi pada dia. Mungkin minggu depan dia akan belajar. Jangan jadikan markah kosong itu sebagai benda yang boleh menjatuhkan kerana ia boleh menjadi pembakar semangat pada dia dan saya nak tengok betul tak dia bukan pekat nada minggu depan, jelas Ajay. Tambahnya lagi dia tak kisah jika netizen akan membencinya kerana niat asalnya ialah untuk memberikan ilmu yang betul kepada semua peserta. Saya tahu netizen akan benci pada saya tapi saya tak peduli. Yang bercakap-cakap tu mungkin peminat setia tetapi tugas saya ialah untuk memperbaiki penyanyi-penyanyi yang anda semua suka ni untuk dia menjadi betul, jelasnya lagi. Terdahulu nama Ajay mula hangat di Twitter apabila kritikan yang dianggap berbisa dan keterlaluan. Netizen dilihat membuat petisyen bagi meminta Ajay dikeluarkan daripada Beach Stage. Walau bagaimanapun selepas konsert minggu pertama tersebut, Ajay sudah berjumpa dengan Hafiz Zainal dan menyatakan keadaan sebenar. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.